Bekas pelari pecut negara Watson Nyambek enggan menerima permohonan maaf daripada Primeworks Studios Sdn Bhd berhubung insiden nama mendiang bapanya yang dipersendakan dalam program Sukan Tak Central yang disiarkan sebuah stesen televisyen swasta baru-baru ini. Tegas Watson, beliau dan keluarganya masih terkesan dan kecewa dengan tindakan pengacara program itu yang mempersendakan nama mendiang bapanya. Pada saya sekarang ni susah nak menerima maaf tersebut. Oleh kerana kita tengok macam mana saya, bapak saya ni dipandang seperti seekor hewan. Apa perasaan saya dan bagaimana perasaan anda semua? Jadi sekarang saya belum hendak menerima maaf tersebut. Sebab tadi pagi saya sudah membuat laporan polis kerana perkara ini bukan perkara main-main ataupun lawak. Watson berkata laporan polis sudah dibuat dan tindakan seterusnya akan menyusul selepas selesai siasatan dijalankan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Primeworks Studios Sdn Bhd, Dato' Ahmad Izam Omar berkata pengacara program itu digantung perkhidmatannya dan program Sukan Tak Central itu Primeworks ditamatkan serta-merta. Telah dengan serta-merta mengambil tindakan tegas dan terus menggantung perkhidmatan Amar di sini dan juga kru penerbitan yang terlibat sepanjang tempoh pergantungan ini, iaitu tiada tempoh. Amar juga tidak akan dipanggil untuk mana-mana rancangan. Perbuatan mempersendakan nama baik ayah dan keluarga Watson Nyambek adalah salah dan tidak sepatutnya berlaku. Kami akui perbuatan tersebut telah menyinggung perasaan Watson dan juga masyarakat Malaysia amnya. Sedalam-dalam hati saya, sedikit pun saya tak berniat untuk mempersendakan nama Watson serta nama mendiang ayah beliau. Mungkin dalam keinginan saya ingin membuat lawak, saya terlanjur dalam cuba untuk menghiburkan orang. Dan sedar diri saya terlepas pandang perkara tersebut. Saya mohon maaf sekali lagi dan saya mengaku saya hanya manusia biasa dan tak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. Saya anggap ini sebagai pengajaran dari kehidupan saya dan saya akan berjanji tidak akan ulangi kesilapan ini di masa akan datang. Dengan rasa rendah diri, mohon maaf kepada saudara Watson Nyambek, seluruh ahli keluarga beliau dan semua rakyat negeri Sarawak khususnya di atas kelanjuran mempersendakan mendiang bapa beliau. Saya bertanggungjawab sepenuhnya di atas apa-apa tindakan tata tertib daripada pihak syarikat TV3 sendiri. Saya terlalu kesal dengan kejadian ini dan berharap saudara Watson dapat memaafkan saya serta kru penerbitan kami.